Assalamualaikum. Hari ini kita akan bikin lemper. Nah, ini ketannya ya. Sudah saya masak ketannya. Saya aru pakai santan. Kita unggar dulu biar masaknya merata. Kita siapkan ayamnya dulu. Ayamnya sudah saya rebus dan kuahnya saya simpan ya, nanti untuk mengoplok daging ayam ini. Ayamnya akan kita suwir-suwir. Ini bumbunya, bumbu untuk ayamnya ya sahabatku. Ada bawang merah ini sekitar 20 biji. Bawang putihnya 7 biji. Terus ada jahe. Ini saya pakai jahe ini 2. Satunya kecil-kecil. Terus kemiri. Ketumbar 2 sendok teh. Dan ini ada daun jeruk 5 lembar. Serai 3 batang, dan akan kita tumis sama ayam yang kita suwir-suwir nanti ya. Sekarang kita akan blender dulu ini bumbunya, bumbu untuk ayamnya ya. Blender jadi satu. Nah, untuk serai sama daun jeruknya kita akan geprek aja. Akan blender ini bumbunya ya sahabat. Tunggu. Ketannya nih udah masak nih guys, ketannya nih guys. Masak nih, kita akan matikan dulu, kita suwirin ayam baru masak ayamnya ya. Oke sahabat, ini untuk bumbunya tadi yang sudah saya haluskan ya. Ini saya sangrai, saya tambahin garam 1 sendok teh. Sampai harum ya. Bumbu yang tadi itu enggak kita tambahin apa-apa lagi. Sudah keciuman harumnya ini, kita masukkan dendeng ayam yang sudah kita suwir-suwir. Terus ini kaldu ayam yang merebus tadi kita masukkan biar tambah enak. Oke,
biar bumbunya merasuk. Nanti kita akan masak sampai airnya sat ya. Dan ini untuk bikin lemper ini kita perlu siapkan daun untuk pembungkusnya ya. Saya sudah siapkan dari kemarin, ambil di kebun daunnya, kebun orang minta. Nah, kita tunggu. Ini jangan ditinggal ya, sering kita aduk-aduk karena nanti bisa gosong bawahnya, sayang nanti rasanya kurang. Ya, kita cetak ini ketannya, ayamnya, ayam suwir-suwir. Tekan belum Oke, guys, ini hasilnya lemper ayam. Kita akan masukkan pancinya ya. Kita kukus selama 20 menit ya, sudah. Nah, kita masukkan pancinya, kita kukus selama kurang lebih 5 atau 7 menit aja supaya daunnya berubah warna. Sebenarnya enggak dikukus lagi ya, enggak apa-apa ya, biar lebih asik aja.
Ini bungkusan pertama, guys. Nah, saya bikin model seperti ini, tapi kelihatannya kurang bagus. Jadi ada 2 atau 3 biji. Selanjutnya saya bungkus seperti ini, lebih cantik gitu loh. Nah, gini guys. Oke, kita tunggu ya sekitar 5 menit. Teman, akhirnya beginilah penampakan yang kita bikin tadi. 1,5 kg beras ketan jadi 60 biji. Seperti ini ya. Oke, jangan lupa like, subscribe, and share. Silakan dicoba ya, untuk resepnya ada di bawah deskripsi, ada di deskripsi, silakan dicoba. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum.